Halo guys, kembali lagi dengan V Resepi. Hari ini kita bikin bayam crispy yang super mudah, crispy, dan enak banget. Kita coba dan dengar crispy-nya ya. Pertama, siapkan 3 butir kemiri, 2 siung bawang putih, dan siapkan bayam secukupnya. 3 sendok makan terigu protein rendah. Terigu protein rendah juga bisa untuk gorengan. Ini rahasia agar nanti crispy dan tahan lama. Buat kalian yang belum tahu perbedaan jenis terigu dan kegunaannya, bisa cek di video saya sebelumnya atau klik di bagian akhir video ya. Dan 3 sendok makan tepung maizena. 2 sendok makan tepung beras. 1 saset santan instan. Masukkan santan ke wadah, lalu tambahkan air dingin sampai 200 ml. Harus air dingin ya guys, supaya nanti bayam ketika digoreng jadi renyah tahan lama. Lalu sisihkan. Kupas bawang, lalu haluskan dengan kemirinya. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan resep atau tips video masakan terbaru lainnya. Resep terbaru lainnya.